Pemirsa, tabrakan antara truk dengan mobil angkut jurusan Lok Tuan di jalur 2X Jalan Pupuk Raya Kota Bontang terjadi pada Rabu 12 April sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah yang menyebabkan mobil angkut bagian depan rusak parah. Kecelakaan lalu lintas di jalur 2X Jalan Pupuk Raya antara truk berplat KT8199ES dengan angkut jurusan Lok Tuan KT1821D, tabrakan yang menyebabkan mobil depan angkut hancur tersebut diketahui pada saat mobil truk mengerem mendadak saat bus keluar dari Jalan Effendi, perumahan BTN Pupuk Kaltim. Melihat bus tersebut keluar dengan tiba-tiba, truk yang datang dari arah Kilo 6 menuju Lok Tuan tersebut langsung mengerem dan berhenti di tengah jalan. Dari arah yang sama, angkot hijau yang mengangkut anak sekolah ini tidak sempat menghentikan kendaraannya dan langsung menabrak truk di depan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, kedua sopir juga tidak mengalami luka-luka. Sampai berita ini diturunkan, kedua sopir dibawa ke Satlantas Polres Bontang untuk dimintai keterangan.